disebut Syafusul. Dalam kejadian mereka berpuluh menolong, menyuruh kembali dan mencegah. Mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, mentaati Allah dan Rasul. Disenaraikan, menyuruh kembali, mencegah kemungkaran. Nomor satu. Sembahyang, zakat, mentaati Allah. Nomor berikutnya. Bahaya penting mentaati Allah. Tapi dalam ayat ini menyebut, menyuruh kembali, mencegah kemungkaran. Istilahnya lelaki dan perempuan secara khusus dan detail betapa besarnya kewajipan ini. Kewajipan ini adalah jihad akbar, jihad paling besar. Sabda Rasulullah, afdalul jihad al-qawlul haq li sulthanil jahil. Jihad yang paling afdal ialah mencakap benar, menasihati pemimpin yang baik. Dalam hadis yang lain, sabda Rasulullah SAW, Sayyidul Syuhada Hamzah bin Abdul Muttalib, wa rajulun qama ila imamin jabirin fa amarahu wa laha fa qatala. Pemimpin para syuhada ialah Hamzah bin Abdul Muttalib. Dan seorang yang berani menyatakan yang benar di hadapan pemimpin pemerintah yang lain. Dia menyuruh dan melarang, lalu dibunuh dengan sebabnya. Menunjukkan bahawa suara yang berani, tulisan yang berani, yang benar menyatakan yang benar adalah jihad yang paling besar di dalam Islam. Kita melihat ada tokoh-tokoh Islam yang dihukum mati kerana tulisan. Syaikh Qutb, Abdul Qadir Aulah, bukan pembunuh, bukan pemberontak, tapi kerana tulisannya yang tajam, yang mengkritik pilihan yang berlaku, dijatuhkan hukuman gantung sehingga mati pun. Begitu juga di negara lain berlaku hal yang demikian. Kadang-kadang kita malu kepada orang yang bukan Islam. Di zaman masa ini, kita melihat wartawan-wartawan di negara yang bukan Islam itu ada yang selalu masuk penjara. Sambung di luar negeri, dihukum. Wartawan-wartawan di negeri kita ramai jadi pengaruh. Ini sangat marah. Kita tidak menjadi orang yang mendukung mesej yang diwajibkan oleh Islam. Di mana penulisan terutamanya yang cepat, kalau dia belum pada hari ini, adalah senjata yang tajam, boleh digunakan untuk mempertahankan Islam, menegakkan yang benar, menyuruh yang baik, mencegah kemungkaran, dalam masa yang sama menjadi rasul yang boleh merasakan masyarakat. Disebut dalam hadis yang ditulis oleh Imam Nawawi dalam kitab Riyadhul Shalihin. Yang ada terjemahan dia dalam bahasa dia bahasa Inggeris. Bahasa yang saya teringat dalam kitab dan menyebut bagaimana Nabi SAW dibawa ke melawat dalam satu mimpi yang benar. Mimpi seorang rasul adalah wahyu daripada Allah, bukan macam mimpi manusia biasa. Di bawah melawat itu, menyemunyi berbagai-bagai jenis manusia yang disiasa dalam neraka. Di antara ini lah ditunjukkan pernabi Allah manusia yang dicampur kepala yang dimasukkan penyangkut besi yang menyangkut daging untuk dijual di pasar. Dicampur di bawah dagunya. Keluar rongga mata hidung dengan penyangkut-penyangkut besi yang tajam. Diseksa dalam neraka. Bila Nabi Muhammad telah bertanya kepada malaikat Jibril, apakah jenis manusia yang diseksa begitu rupa?
Jawab mereka, ini adalah manusia yang menyebarkan berita-berita itu. Berita bohong yang menyebabkan orang. Besar dan perkara fitnah ini, ada perkara bohong dan ada perkara benar. Bukan semua yang fitnah itu bohong. Ada juga perkara yang benar. Kalau silap menyebarkannya, menjadi fitnah walaupun dia adalah benar. Kita mesti faham. Masih tak cukup, saya sebut contoh yang terkini. Ada juga waktu kau kerajaan yang berani. Orang-orang politik yang berani. Dia dalam kerajaan, dia menjadahkan rahsia kerajaan. Ini benar. Tiba-tiba kita siar nak. Benarlah, tapi benar bodoh. Menyusahkan orang yang memberikan berita yang benar. Ada kerajaan yang berperuk ini yang syuk. Kerana mendapat maklumat yang hebat. Dia tidak sedar maklumat itu mengasaskan orang lain. Memunahkan orang lain. Fitnah walaupun benar. Dosanya besar. Oh, saya benar. Benar bertempat yang benar. Kalau benar bertempat yang salah, boleh merosakkan adat kita. Dengan sebab itu, Islam menjadikan salah dosa besar.